balik lagi sama kita, geng apa kita naik? Geng apa ya? Pokoknya kita di sini tuh bakal ngebahas yang namanya KD1. Seberapa penting itu KD? Gua gak sendirian, gua ditemenin oleh Stella, Manai, dan parah sih ini. Ini aja udah kayak begini. Nah, ya, rumah sakit dekat kan. Nah, gimana? Ya. Ini ada coach hebat nih, ini di sebelah kanan gua, di sebelah kiri. Iya, langsung di sini juga ada coach hebat, ada Bang Skyla, ada Bang Paya. Jadi gua sama Agus enggak terima. Iya. Benar. Jadi gini Skyla, gua sedikit cerita. Formulanya dulu. Iya, gua sedikit. Gue sedikit cerita lah, curhat lah, curhat lu sebagai coach nih. Dia turnamen sama lu. Jadi coach, jadi gue ada yang namanya turnamen, bukan turnamen, screen, yang namanya elite screen. Oke. Okay. Jadi gue tuh sering join juga pemenang. Ikutan. Nah, KD gue dicek, diliatin tuh. Diliatin. Di publik. Padahal itu privasi banget. Itu privasi tadi. Tapi kenapa diliatin? Jadi konsumsi publik dong. Terus sampai sekarang gue dikatain tabul beban. Gak terima gua salah. Jadi kan Deko tuh berdua sama Manai satu. Jadi gua niatnya ngikut screennya dia nih. Dia nih. Niat itu pengen latihan. Tapi malah dia enggak apa-apa. Ya iyalah. Bayangin aja masa ada live stream yang gue jadi dukun gitu. Gue bilang, lihat nih ya. Nanti Agus nih aim musuh nih, tapi dia kenok. Belum turun nih kan. Gue bilang ntar Agus mati itu damage-nya enggak ada. Benar kejadian. Jadi gimana gua enggak bully ya? Soalnya begini. Agus tuh juga sebenarnya sering ngebully gua, ya kan? Ah, Bang Wayat kadenya naik gara-gara sering turun di tempat sepi. Lah, dia kok aja turun di tempat rame? Biar alasan kalau mati. Alasan gimana dari gimana? Jadi kan kalau dia mati pertama nih alasan kan rame. Oh. Kalau gua sampai buaya, enggak turun di tempat sepi. Oh. Dia kebanyakan main gua juga enggak ngomong. Orang main trik main turnamen. Tapi nih Gus, menurut lu, Gus, udah nanya lu dulu. Apa? Menurut lu KD penting ya, Gus? Gua masih orang yang bilang. Lo enggak. Lu jawab dulu sebelum ada pendapat. Iya, gua bilang enggak. Gua tetap KD itu enggak penting. Oke. Menurut Agus KD enggak penting. Menurut gua ya. Alasannya kenapa? Alasannya, karena gua enggak bisa nilai player-player dari KD. What? Karena menurut gua dengan performa yang dia tunjukin, gua enggak ngelihat dia main di rank ya. Gua enggak main dia lihat di pasur, gua enggak ngelihat dia main di FM, apalagi training match itu, ya kan? Nah, gua ngelihat dia itu turnamen di sekelas FFML, sekelas FPM, terus atau turnamen minor-minor lainnya. Oke. Okay. Nah, tak dulu gua potong. Ini kan dia kok kasih opini nih, gua counter boleh enggak? Boleh. Gua juga mau counter nih. Langsung DM aku. Mama lu. Terus kantor dulu, kantor. Oh ya, kantor dulu. Kan lu bilang lu pengen ngeliatnya yang di sekelas FFPL, FFML atau minor lainnya. Tapi emang ada enggak di FFML KD-nya satu? Enggak ada. Sebenarnya simpel. Ya gimana ya? Kalau gua sama Skyla sama Mane sih memang dikenal orang yang memang talent seeker. Kalau Agus kan tukang beli hasil jadi. Iya. Nah, tapi gini. Ini pedes. Ini pedes. Tapi gini loh. Ah. Ya karena. Gini. Kita beli pemain juga sia-sia. Ada hasilnya. Iya, paham. Kalau kita mau mencapai apa yang kita inginkan, ya kita harus berkorban dong. Iya, jadi wajar ya. Jadi maksud gua kalau kayak Skyla itu dia sempat menikmati namanya fase sampai mencapai juara gitu. Okay. Kan ya. Nah. Dari bareng-bareng okay. Ya kan? Habis itu menjadi juara. Nah, gua tukang bikin jadi habis itu dibayi-bayi out aja sama orang. Enggak, jadi
Papayat atau Stella, gua tuh ketinggalan jauh banget coy. Oh. Gua tuh gak punya dasar buat ke dalam komunitas. Gua gak bisa gak survei soalnya ke dalam komunitas yang kecil-kecil gitu. Coach Tabun survei itu enggak? Enggak ada. Tapi gini loh, gua kan sebenarnya gua coach itu kan banyak tipe. Ya betul. Kalau gua nih, lebih tepatnya tuh kayak ngajar dia gimana sih cara komunikasi yang baik dan benar. Terus gimana cara sarjana komunikasi? Ya, insya Allah tahun depan. Jadi gini, kenapa gue selalu mengajarkan kayak komunikasi? Karena banyak penting banget komunikasi dalam sebuah tim itu, benar gak sih? Betul. Kita dari bermacam-macam daerah banyak tahu yang terjadi dari komunikasi itu, kemis-kemis itu banyak banget. Makanya tuh itulah yang gue bilang komunikasi itu penting. Jadi lu punya keahlian berkomunikasi, gimana caranya lu mempersatukan tim gitu, mempererat kebersamaan jadi, gitu. Jadi gak selamanya tuh lu harus jago teknik. Ini lu gini enggak ya, gitu. Jangan mentang-mentang oh si Agus di FF baru terus bisa jadi coach. Nah, peran coach itu kan ada berbagai macam ya. Masing-masing. Iya. Okay. Ada yang buat ngatur chemistry, ada yang ngatur mikro, apa makro mikro ya kan. Tapi tar dulu nih, kita kan ngomongin tadi KD 1, ya. Bentar, KD lu berapa sih? 3,5. 3,5. Dia doang lu yang satu. Hei, tapi tak lu mana kadinya satu lu? Lu cek. Nah, itu ranker. Iya, gua yang kedua. Udah naik dia. Ya gua udah naik dua. Kalau misalkan keseluruhan, gua dua. Ranker yang sisa ini doang nih, gua semenjak kadinya satu, gua semangat. Gua enggak terima, gua buktiin. Sebenarnya poinnya di situ. Okay. Ya kan? Karena dalam artian gua sebenarnya dikatakan rasis nggak apa-apa deh. Emang jelas sih coy, kuliah aja. Selalu ngebully soal KD, iya. Emang maksud gua memang nggak pernah ada orang yang KD 1 itu bisa kelirik gitu kan. Karena jujur, ketika KD lu 1, terus lu bagus di turnamen, gua curiga. Oh iya benar. Serius, jadi memang ya itu berhubungan lah. Kenapa gue bilang statistik balance itu penting banget gitu? Karena dan statistik itu berdasarkan data. Dan data itu adalah pasti gitu. Iya. Oke. Okay. Kecuali lu KD 1 di turnamen apa player di Elite Screen selama sebulan dia konsisten di atas. Nah itu lu pilih. Iya. Tapi gini, Bang Payat, sorry gue potong ya, buat temen-temen semua. Lu kan dari tadi ngomongin tentang KD itu penting atau enggak? Oke. Okay. Tentang KD 1 ini nih, tapi maksud gue gini, lu juga harus kasih pandangan bukan tentang lu bisa masuk e-sport aja, tapi apa aja yang bisa lu lakuin ketika lu KD 1 dan lu punya mimpi untuk menjadi pro player. Gua rasa itu yang harus didapetin komunitas, ya gak sih? Ya kan? Betul. Nah, coba dari Bang Payan. Jadi kalau sebenarnya kan gua tuntut tuh rata-rata standar biasanya build yang bagus ya. Ini bicara build ya. Oh iya biasa. Build yang bagus tuh karena kenapa gua bilang ada beberapa build yang bagus karena mereka sangat konsisten di komunitas. Mereka memilih berdasarkan, jadi mereka sudah membagi skema yang akan diterima di guild itu sekian persen yang memang untuk kompetitif, sekian persen memang untuk ngurusin guild, sekian persen yang memang untuk jadi ya selebriti atau apapun. Jadi sudah ada tuh, kayak gue sebut aja PBM ya, PBM ya guild dia juga gitu kan, apalagi ini itu punya standarisasi yang tinggi. Jadi ketika mereka memilih yang kompetitif, ya memang harus punya standar karena beda ya ketika lu KD 1 dengan KD yang berproses sampai ke-4 itu pasti mulai dari mainnya sudah sangat-sangat epic lah. Dalam artian tidak main asal-asalan. Betul. Ya kan, tidak main asal-asal solo squad dan sebagainya. Makanya ketika pernah bertentangan, Bang, lu kan nuntut KD tapi lu selalu menganjurkan orang untuk latihan solo squad. Ketika solo squad kan kecenderungan untuk KD turun banyak nih. Ya gue kasih solusi, lu pakai akun apa ke, akun kedua lu untuk memang hanya untuk latihan. Karena latihan solo squad sebenarnya bukan latihan solo squad dan kemudian buyang, bukan di situ. Latihan solo squad aja, ada yang mau dituju kan. Ya. Misalnya lu bagaimana kalau turun di sini, bagaimana menghindari musuh ini ketika lu tinggal sendiri. Oke, ntar lu, gue kasih Bang Fayat. Ini penting nih ya buat kita semua, karena menurut gue Bang Fayat sempat mention kayak PBM, kayak Indostars, kayak 7NV. Nah, guild-guild ini sebenarnya menjadi acuan ketika lo pengen terjun ke dunia pro. Betul. Ada beberapa guild yang udah punya trademark kalau mereka itu sering menyumbangkan player e-sport. Betul. Nah, tapi ada nggak, maksud gue gini, guild yang sering melahirkan talenta e-sport tapi mereka nggak mandang KD, nggak ada. Sorry to say, PBM ada minimum KD, Inastars ada, gue juga ada. Nah,
Artinya bukan gue mau menjatuhkan lu yang punya KD 1, tapi yang penting adalah dengan lu KD 1, lu punya objektif nih. Betul. Oh, gue harus masuk ke PBM. Minimal KD gue harus 4. Ya udah, KD gue 1, sekarang gue harus latihan. Itu intinya. Itu intinya. Sebenarnya intinya tuh lu jangan kebanyakan mulu. Iya, usaha dulu, usaha. Atau bisa jadi gini. Gimana? Nah, buat yang kali ini kan tersinggung yang patah semangat atau apa? KD gue 1. Nah, itu jadi pembuktian lu. Ibaratnya lu cari teman, cari teman yang jago, enggak, yang ibaratnya yang orang yang KD gue 1 tapi yang pengen berkembang gitu. Okay. Nah tunjukinnya caranya gimana? Ya tadi konsisten, misalkan contoh di turnamennya papaya, college cream gitu. Nah itu, kalau lu mau pembuktian, nah di situ bisa jadi lu di situ jadi yang pertama, wah biar dipandang orang kok KD 1 bisa konsisten nih. Oh iya benar. Ya kan? Iya. Jadi, yang kalian merasa tersinggung KD 1 atau enggak apa sih namanya? Insecure kalau KD 1. Nah, mulai sekarang pembuktian. Nah, apa ya? Dan maksud gua gini loh. Ketika ada yang bukan menghina sih sebenarnya, ketika lo ada orang yang ngomong lu KD 1 susah masuk e-sport, itu jadi pukulan buat lu, pukulan kayak lu harus berkembang lebih. Oh ternyata gua harus ngebuktiin nih ke orang kalau misalkan KD 1 aja ternyata bisa. Dan mungkin lu salah satu yang nonton ini dari ratusan ribu orang, KD lu 1 lu bisa masuk e-sport. Kita gak pernah tahu. Iya, ya, betul. Sepakat. Di situ orang-orang pasti tertuju mata pada lu semua. Wih. Ya, jadi sebenarnya banyak ya yang sekarang ada di scene e-sports, scene elite e-sports itu yang berawal dengan ya KD 0,0 bahkan. Betul. Iya. Jujur aja, kalau gue melihat, gue sebut aja nih Piu, Aura ya. Dulu dia kerjanya tuh foto sama pro player. Iya. Setiap ketemu sama pro player, foto. Nah habis itu dia, kan akhirnya punya cita-cita nih, pengen bersanding atau bersaing dengan yang sudah sempat gue foto. Dia memperbaiki statistiknya, dengan bermain dengan cara yang benar. Bagaimana? Kenapa? Karena salah satu peluang untuk masuk dalam inner circle pro player, ya, adalah punya statistik yang mumpuni. Statistik seimbang, terus punya performa seimbang, itu pasti kalian di add nih, ayo main. Apalagi ketemu di Fastur. Gue pribadi aja nih, kan gue sering nantang nih kalau gue ikut Fastur kan. Lu sering gak sih ikut Fastur? Ikut, sering. Gak percaya gue. Sering, gue sering juara di Fastur juga. Udah. Jadi ketika ada, gue pakai challenge kan. Ketika ada yang bisa buya 2 kali berturut-turut, itu gue bakalan ajak babar. Sebenarnya untuk ngecek ke bagaimana dia bermain sesuai enggak nih dengan statistiknya. Lebih dalam. Karena dalam artian gue sudah berikrar buat kalian mendedikasikan semua bentuk kehidupan gue untuk hal-hal yang bisa memberi kesempatan ke banyak orang seperti itu. Setuju enggak lo? Gue cukup enggak setuju. Bercanda. Tapi buat lo Bang, ada enggak sih yang KD 1 mungkin kemungkinan bisa nggak ada yang nggak mungkin? Iya. Gua kasih contoh dulu. Dulu tim Papaya siapa yang dikenal? Betul. Pas awal-awal. Betul. Yang diambil siapa? Top global semua. Betul. Game. Didatengin dari daerah mana aja didatengin. Betul. Leaderboard paling tinggi tuh. Iya. KD-nya berapa? Buh, tinggi semua. Abis itu tuh namanya dibabat abis sama dia. Jadi semua. Nah, di situ jadi apa? 10 bulan. Perlu dicatat 10 bulan. Terus di situ jadi apa? Papi coba waktu itu di ring tim dari timnya Papaya. Kenapa? Karena kok bisa enggak ya? Gua ngalahin tim sebesar Papaya udah top global juara. Terus nah, di situ gua malah pengen pembuktian. Terus di situ gua nyari orang yang apa? Misalnya gua ngajak Ipul itu yang benar-benar mau kompetitif, mau berkembang, mau maju bareng. Gua pertama ngajak teman-teman gua sekitar rumah gua itu pada nolakin. Ngapain sih? Enggak jelas gitu. Enggak ada kemauan. Nah, ya ini juga jadi salah satu acuan. Nah, lu KD 1 enggak punya kemauan, terus gua ngapain kemauan? Sudah KD 1 gua minder mulu, iya. Protes pula. Waktu itu gua enggak sama sekali enggak memandang KD mana kebenaran sering main sama Ipul. Ipul mau. Terus Ipul biar enggak sendiri ke rumah gua tuh ngajak Regi. Ya udah yang penting mau, gua enggak sama sekali enggak ini KD, yang penting Regi mau enggak bareng-bareng gitu. Terus ketemu Cupai, ya udah jadinya
terus kita ngetim bareng ada Skyla juga waktu itu. Ya udah akhirnya bisa numbangin Bapak ya. Bahkan melewati ya, honestly melewati karena tim karena tim tersebut enggak pernah lagi bisa melampaui apa yang dicapai oleh tim mana ya. Yeah. Tapi jujur ya, dulu sebenarnya nih kalau lu ingat-ingat, dulu tuh orang cari tim atau bikin tim sebenarnya standarnya bukan dari KD. Tapi siapa yang kuat di turnamen offline? Lu harus ingat tuh. Iya kan? Siapa yang menonjol di turnamen offline? Karena tapi standar. itu pertengahan dong. Kalau misalkan awal pasti dari leaderboard. Karena tidak ada turnamen. Betul. Gua bikin tim capek-capek, itu ongkosnya gede, ya kan tidak ada turnamen. Ya gimana mau cari standar-standar kualitas? Sekalinya ada turnamen hadiahnya 1,5 juta. Berarti clear nih, KD1 nih, clear ya, buat gua clear. Clear ya. Jadi di sini lu harus tahu kalau kita enggak ngebahas negatif vibes-nya aja. Betul. Kita juga ngasih positive vibes, kita ngasih hal yang membangun untuk kalian. Betul. Gitu. Oke okay, guys, jadi dari pembahasan KD1 ini udah clear ya. Udah kan? Clear. Walaupun gua KD1 ada pembahasan. Ini, iya, ini gua jelasin ini makanya gua KD1, saya KD3, ini KD KD KD4, ini KD20, tapi belum punya piala, belum punya. Parah banget, gak gitu konsepnya. Coach lama, coach paling tua, belum punya piala ya. Bentar ya, oke. Kalau dulu kalau Skyla FIM 1, ya. Gue yang berapa? 3. Nah, gue yang kemarin 4. 1 sama 4, tapi ya sebagai coach 4 ya. Kan yang itu kan dulu kan Skyla sebagai coach yang 1. Ya, oke. Gue keempat, Agus ketiga. Pokoknya sebenarnya gue kesempatannya di kedua. Apa yang terjadi? Dipecat. Mungkin itu pembahasannya. Pokoknya disimak aja. Udah gila coy, udah yang kedua. Jangan lupa subscribe. Tiga tim combo. Di subscribe nih linknya, tiga-tiganya ada di sini. Mantap. Tabul. Dan lupa follow IG Oning Tabul juga ya guys. Oh iya, guys. Jadi begitu aja, terima kasih yang udah pada nonton. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.